Oke, halo semuanya, jumpa lagi di Ardikis Mohon Creation Channel. Di kesempatan kali ini saya mau share salah satu cara untuk mengatur gambar atau video agar pas sesuai dengan layar di KineMaster. Nah, di sini saya sudah sediakan contoh ya, misalnya ini gambar yang atau video yang nggak pas di frame layar KineMaster. Nah, ini bisa kita sesuaikan dengan kita klik gambar atau video yang akan kita sesuaikan. Kemudian kita pilih di pan and zoom. Nah, agar videonya atau gambarnya bisa sama dari awal sampai akhir, ini diklik dulu sama dengannya. Artinya akan secara keseluruhan posisi zoomnya akan sesuai dari awal hingga akhir gitu, teman-teman ya. Oke, langsung aja kalau sudah diklik sama dengannya, kita bisa lakukan zoom in ataupun zoom out sesuai yang kita inginkan. Nah, kayak gini teman-teman. Ya. Nah, kalau sudah, maka kita bisa juga menghapus ini ya, atau tetap biarkan kayak gini juga boleh gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini saya biarkan seperti ini. Dan sekarang teman-teman bisa klik tombol kembalinya ini ya, atau langsung klik di luar seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, maka posisinya ini dari awal hingga akhir akan sama teman-teman ya. Tapi jika teman-teman melakukan sama dengannya tadi tidak dirubah, misalnya saya contohkan seperti ini, di pan and zoomnya ini nggak saya klik sama dengannya dan saya langsung melakukan perubahan kayak gini misalnya. Maka nanti posisi awal dan posisi akhir akan berbeda. Dan kalau saya play akan jadi seperti ini teman-teman. Nah, dia akan bergerak ya teman-teman ya. Dia akan bergerak karena posisi awal seperti yang di depan, posisi akhir seperti yang di belakang. Oke, itu aja teman-teman. Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang masih ngedit video pakai KineMaster. Karena memang KineMaster ini cukup mudah untuk difahami ya teman-teman ya. Dan sekian aja dari saya, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya.